Alhamdulillah, untuk program hari ini pihak pejabat telah menyediakan beberapa hadiah sepanjang program bulan ini dijalankan. Tahniah juga untuk para pelajar yang telah memenangi hadiah dan semoga akan datang menjadi manfaat untuk pelajar yang lain. Alhamdulillah, pada hari ini Mahat Hafiz Al-Iman telah pun melaksanakan majlis penyampaian hadiah bagi para pelajar sepanjang bulan Ogos. Dengan pelbagai program yang telah dilaksanakan pada bulan ini, maka para pelajar pada hari ini telah pun diberi penghargaan atas usaha yang telah dilaksanakan sepanjang bulan ini. Majlis pada hari ini telah dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Fauzul serta ucapan alu-aluan daripada Tuan Mudir Ustaz Muhammad Nazri bin Omar. Seterusnya, majlis telah diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan Musabaqah Hafazan dan penghafaz terbanyak bulanan. Alhamdulillah, saya dapat tempat kedua dalam Musabaqah Hafazan tahun 2024. Ini kawan saya, dia dapat nombor 1 dalam Musabaqah Hafazan 2024. Oh, di kawan saya, itu pun dapat nombor 1. Alhamdulillah, saya menang dua anugerah dan kawan saya sini juga menang dua anugerah. Kami dapat anugerah matematik dan juga tatis. Terima kasih kepada ibu bapa dan cikgu-cikgu kerana membantu kami. InsyaAllah, saya menang lagi tahun depan. Pemenang bagi pertandingan di dalam Minggu Matematik juga telah disampaikan pada hari ini serta anugerah kelas terbersih dan terceria dan juga anugerah penghafaz terbanyak bulanan bagi Mahat Hafiz Al-Iman telah disampaikan pada hari ini. Saya bersyukur kerana saya dapat menangi kedua-dua iaitu jenis matematik dan sabakok. Saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Ari dan Ibu Gurina dan ibu bapa saya dan juga rakan saya. Terima kasih MTI. Hari ini kami telah menang anugerah Hafazan Musabaqah pada tahun 2024. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ali, terima kasih kepada Mak Ayah, terima kasih kepada rakan-rakan kami kerana telah menang. Dan kami berharap apa yang anugerah kami dapat amalkan kat dunia sana, bukan setakat hari pertandingan saja. Dan siap berhasil. Tahniah diucapkan kepada seluruh pelajar yang telah memenangi anugerah pada hari ini. Semoga ianya menjadi contoh dan juga pembakar semangat kepada rakan dan taulan demi menjana kupu-kupu syurga. Menjana kupu-kupu syurga.